Kalau video bisa kan dilampirkan di anu? Bisa. Hai guys. Nah, kali ini kita belajar OM. Jadi kalau ada yang nanya kegiatan Aisyah itu apa? Ini kegiatan aku sekarang ngajarin teman-teman OM dan orientasi. Dan aku seneng banget tau gak sih guys? Soalnya kenapa ilmu-ilmu yang aku dapat di sekolah aku bisa mempelajari dan bisa men-share ke teman-teman. Di sini ada Rusdin, ada Aisyah tentunya, dan ada Munafri, dan ada Syawaldi. Nah, di sini tuh kita lagi menelusuri jalan. Di sini tuh kenapa aku ngajarin mereka OM supaya mereka tuh tahu posisi tempatnya sekarang gimana. Dan dia sekarang ada di mana? Pokoknya tujuan aku mengajarkan mereka itu agar mereka bisa mandiri dan bisa menelusuri jalan tanpa bantuan orang-orang di sekitar. Karena ini di kompleks rumahnya Munafri, jadi aku mau dia ngenalin kompleks rumahnya sendiri dan menggunakan tongkat. Nah, tapi jangan salfok ya sama tongkat aku. Kebetulan tongkat aku ini tongkat dari bambu. Soalnya aku lupa bawa tongkatnya guys, jadi dari bambu deh, maaf ya. Nah, ini lihat, ini teman-teman aku. Nah, dan terima kasih teman-teman yang telah mengikuti aku, see you next time. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nantikan lagi ya, kalau ada yang nanya aktivitas Aisyah itu apa, inilah aktivitas aku setiap hari Sabtu. Kita mempelajari OM. Nah, itu dia guys. Ini teman-teman yang bagi yang mau memberikan support, ayo berikan support kepada mereka-mereka, karena mereka-mereka butuh support dari kalian semuanya. Oke deh, terima kasih teman-teman yang telah mengikuti vlog aku. Bye-bye. See you next time. Nah, tadi perasaan aku bilang see you next time ya. Kok gak selesai-selesai videonya? Iya. Bentar ya sampai ini. Iya guys. Sumpah ngajar kayak gini tuh seneng banget. Pokoknya walaupun gak digaji seneng, karena bisa berbagi ilmu sama teman-teman. Gitu guys. Ini komunitas ini baru berjalan 3 bulan kayaknya, tapi alhamdulillah lah bisa